Inilah lawang Sakiping yang terbuat dari kayu tipis dan dipasang pihak keluarga jamaah haji untuk menyambut kedatangan anggota keluarganya yang baru pulang ke tanah air sehabis menunaikan ibadah haji di tanah suci. Keberadaan lawang Sakiping lengkap dengan kain putih membentang serta untaian bunga harum di depan rumah seperti ini merupakan tradisi masyarakat Banjar sejak zaman dulu, dengan maksud untuk menghormati dan memuliakan orang atau haji yang baru datang dari tanah suci. Menurut tokoh masyarakat setempat, Ramli, pemandangan seperti ini memang selalu ada dan sudah menjadi adat tradisi sejak zaman dulu. Setiap orang datang haji pasti ada lawang Sakiping. Kesannya tuh suci, kalau kesannya bersih, orang datang Mekah tuh suci. Karena suci katanya datang jadi anak kain putih langitnya. Keberadaan lawang Sakiping ini juga sebagai pemberitahuan kepada warga lainnya bahwa pemilik rumah yang berangkat haji beberapa waktu lalu akan pulang ke rumahnya. Sehingga sanak famili dan warga lainnya bisa mengetahui dan bisa bersilaturahmi langsung dengan jamaah haji bersangkutan. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jenny Hamidi, BanuaTV.com, melaporkan.